Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Jugala Channel Official. Kali ini saya akan membahas sejenis barang kuno atau barang antik yang berada di Indonesia, sebagian khususnya dari Jawa Barat ya, di Tatar Sunda ya. Barangkali teman-teman semua pasti sudah tahu seperti apa sih koleksi-koleksi atau barang antik seperti zaman dulu ya. Seperti yang pertama ya, seperti lesung atau lisung ya, kalau bahasa Sundanya ya, lisung, tempat penumbukan padi ya, dan tempat penumbuknya itu yang disebutkan halu ya, lisung kadua halu ya, sejenis itu ya. Mungkin barangkali kalau sekarang sudah langka sekali atau sudah jarang ditemukan ya, dan saya sangat bangga sekali ya, karena sebagian hampir semua itu koleksi-koleksi dari Indonesia khususnya dari Jawa Barat sekarang sudah ada di Museum Saudi Arabia ya, khususnya di Al Arakah. Oleh karena itu saya sangat bangga sekali karena selain dari kita ada yang lebih memperhatikan ya dari seni budaya, khususnya dari koleksi-koleksi barang kuno atau barang antik ya, sekarang sudah ada di museum di sana. Selain dari itu seperti timbangan atau kiloan ya, yang disebut, kata paman saya di sana itu disebutkan marjan ya, kalau bahasa Arabnya ya, tempat timbangan, timbangan atau kiloan, yang zaman dulu itu, kalau sekarang sudah modern ya, disebutnya dacin kalau sekarang mah, timbangan kalau sudah sekarang udah ada yang digital juga gitu. Kalau dulu mah enggak, sangat kuno sekali. Dan selain itu barang-barang seperti setrikaan ya, kalau istrika ya, kalau di orang Sunda itu istrika ya. Kalau dulu mah istrika itu seperti, kalau terkenal zaman dulu mah mereknya itu ada ayam jago ya, ayam jago ya, setrikaan dari besi baja asli itu. Sekarang sudah jarang sekali ya, jarang ditemukan ya, sudah langka sekali. Tapi di sana mah koleksi-koleksi semua juga ada, seperti batu bongkahan-bongkahan, seperti patung atau seperti sampai binatang itu peliharaan seperti sapi gitu, ada teman-teman ya, semua gitu. Tempat pengukusan yang alami dari zaman dulu Belanda ada, dan juga terus seperti kretek, kereta kretek gitu, dari zaman Belanda kali ya. Di sana sudah ada itu produk-produk waktu dulu zaman Belanda ya, dari Indonesia sudah dikirim ke sana, sekarang sudah dikoleksi di Museum Saudi ya. Kebetulan paman saya sebagai sekuritinya di sana teman-teman ya, penjaganya museum itu, waktu semalam kirim video ke saya, ternyata memang benar, memang betul koleksi-koleksi dari khususnya Tatar Sunda dari Jawa Barat udah ada di sana, hampir semua juga sudah komplit. Makanya sekarang di sini khususnya di Jawa Barat sudah langka sekali dan sudah jarang sekali ditemukan, karena barang-barang kuno atau barang-barang antik itu susah dicari teman-teman. Oke, kita saksikan ini videonya dari paman saya, dan paman saya itu langsung berbicara atau dipakai host berbicaranya.
semua tadi sudah diperlihatkan videonya itu asli dari Saudi Arabia ya. Paman saya itu penjaga atau sekuritinya museum dari Arakah. Sudah jelas ya, dia itu langsung nge-host atau berbicara langsung itu paman saya, dan langsung dikirimkan videonya ke saya waktu malam. Oke, terima kasih sahabat semua, teman-teman semua. Terima kasih yang sudah memberi dukungan kepada kami. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.